Hanya di Riyadh. Di video kali ini saya ditemani sama sahabat saya dari mana, Bos? Lombok Barat, Preman Lembar. Ya, perkenalkan dulu. Siapa kamu? Irwan Doang. Dari Lombok Barat. Barat, ya. Tanya Kebon Talu. Ya, Kebon Talu. Dekat pelabuhan Lembar tuh dari laut. Oke. Kali ini kita ada acara sedikit di KBRI, acara Migran Day Internasional yang diadakan di KBRI Riyadh. Ya, kita bahas ini kedutaan. Separah. Gila ya, benar. Ya, kali ini bro, sebenarnya ada penyusun ada itu banyak banget bro. Pentas dan budaya. Tempat ini loh, ini. Ini tuh, itu sangat banyak loh sumaternya. Mungkin kita sampai pegal-pegal nanti nih. Oke. Acaranya gimana dulu bro? Acara pembukaannya jam 15.30 iya. Sampai jam 17.00. Tuh, oh, kan? Gunting pisah dan tari dari dem gaguanya. Jadi dus donor darah. Astaga. Ya Allah, gua ya. Ini ya cara ngawal ngidol itu nih. Acara pentas dan seni budaya. Ya benar. Suasana di perjalanan menuju KBRI bro. Suasana di perjalanan menuju KBRI.
hidup pekerja migran Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersama-sama di sini untuk memperingati International Migrant Day, hari lebaran kita. Kata Pak Sujaya tadi sebagai ketua panitia, ini adalah merupakan hari lebaran para pekerja migran seluruh dunia. Kalau mas-mas dan mbak-mbak adalah pekerja migran Indonesia, saya mendeklarasikan di sini bahwa saya adalah pelayannya pekerja migran Indonesia. Ada satu hal yang akan saya sampaikan yang perlu jadi pengingat kita semua, bahwa kebahagiaan pekerja migran Indonesia adalah kebahagiaan KBRI. Kesedihan pekerja migran Indonesia adalah kesedihan KBRI. Maka dari itu, saya ingin mengingatkan bahwa kehadiran KBRI Riyadh di Arab Saudi ini dengan tiga jargon utama. Jargon pertama adalah kami datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang pertama. Yang kedua, kami datang untuk PMI dan NKRI. Dan yang ketiga, kami datang bukan untuk pamer jas dan dasi. Tiga hal ini yang akan menjadi semangat kita. 3 tahun 8 bulan saya ditamani semua garda depan diplomasi KBRI Riyadh dan juga bantuan para masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi untuk merekatkan hubungan kita, hubungan Saudi dan Indonesia. Hebat negara Indonesia. Ini adalah air crew Saudi, semuanya dari Indonesia. Kepada wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes dan seluruh staf. Saya seperti mimpi nih berada di lautan orang Indonesia dari depan sampai ke sini. Karena sudah 8 bulan saya jarang bertemu dengan orang Indonesia sebanyak ini. Aplaus untuk semuanya dulu. Masya Allah. Hari ini saya sepanjang hidup merasa bangga menjadi orang Indonesia ketika berada di sini. Terima kasih. Perkenalkan saya Lili dari Jambi, asli saya Solo, cuman saya berumah tangga mendapat orang Jambi. Ini anak saya Bada, umurnya 4 tahun setengah. Kami sudah berjalan sejak bulan puasa kemarin, puasa ketiga. Kami lebaran di Solo, lebaran Idul Fitri, kemudian Idul Adha-nya di India, di Guwahati India. Dari Jambi saya berjalan ke Jawa sampai ke Surabaya, karena dalam perjalanan ini saya mengumpulkan 1000 pesan cinta untuk ibu. Dan alhamdulillah sudah lewat target sampai semalam diisi Pak Dubes juga dan seluruhnya sudah 1467. Dan insya Allah bukunya nanti akan kita serahkan kepada Raja Salman dan saya akan minta tuker dengan undangan haji untuk ibu dan umminya Balda. Mohon doanya. Amin. Jadi Ride for Mom adalah judul dari perjalanan saya dan Balda berkendara untuk ibu dan umminya Balda. Dari Jawa kemudian selesai bertemu dengan beberapa narasumber, saya menyeberang ke Kalimantan, ke Banjarmasin dengan kapal. Sampai Banjarmasin saya naik Pontianak, kemudian Sambas, masuk Malaysia di Sarawak melalui PLBN Aruk. Kemudian ke Kuching, ke Miri, Bintulu, masuk Brunei, di Brunei 8 hari. Kemudian naik lagi ke Sabah. Dari Sabah nyeberang ke Kuala Lumpur, karena tidak ada kapal, saya naik pesawat. Karena tidak ada kapal, balik lagi juga jauh. Akhirnya ada yang bantu naik pesawat ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur 8 hari, kemudian berjalan ke atas ke Thailand. Saya masuk lewat Malaysia Utara dan masuk lewat Thailand Selatan di Petong. Di Petong saya melewati Patani, Yala dan Narathiwat, daerah paling rawan di Thailand yang sering terjadi bom. 3 hari setelah saya lewat itu ada bom dan menewaskan 6 orang tentara Thailand di tempat yang pernah saya lewati. Dan alhamdulillah saya dengan Balda selamat. Waktu itu kami sudah sampai di Bangkok, ini terjadi ledakan bom di sana. Dan ketika di Bangkok beberapa hari, kemudian kami melanjutkan lagi ke Thailand Utara di daerah Pitsanulok, kemudian masuk Myanmar di Naypyidaw, dari Naypyidaw naik ke Yangon,
Yangon naik terus sampai ke Kalamio, sampai ke perbatasan India, di India Timur atau Northeast India, itu di daerah Moreh namanya. Masuk India, dan di India itu sepanjang jalan di tiga negara bagian India, di Assam, Nagaland, sama Manipur, itu penuh penjagaan dengan tentara karena banyak sekali pemberontak separatis di pinggiran Bangladesh dan pinggiran Nepal. Sehingga kami harus melewati beberapa checkpoint dan harus menurunkan semua barang. Sampai saya pernah di checkpoint ke-9 atau ke-10, saya lupa, saya sudah gak sanggup lagi untuk menurunkan barang, saya hanya bisa menangis saja. Saya bilang, saya sudah cek berulang kali, masa kamu mau cek lagi? Capek gitu kan, saya gak kuat lagi untuk menurunkan. Kalau kamu turunin, turunin sendiri, tapi tolong pasang lagi sendiri. Saya bilang dengan bahasa Inggris, akhirnya dia bilang, ya udah, gak usah dicek. Akhirnya kami berjalan, dan alhamdulillah, sampai New Delhi itu pas perayaan HUT kemerdekaan RI 17 Agustus kemarin. Dan saya bahagia bisa merayakannya di sana. Setelah dari New Delhi, saya sempat tertahan 1 bulan di New Delhi, karena visa Pakistan saya kelamaan keluarnya. Kemudian setelah keluar, 1 bulan 20 hari di New Delhi, saya masuk Pakistan. Itu lewat Wagah Border di Lahore, Lahore, Pakistan. Dari Lahore, kemudian saya jalan ke atas, sampai Pakistan Utara di Islamabad. Di Islamabad 3 hari di KBRI, kemudian turun lagi ke daerah Multan, Sin, kemudian Sarkar, dan masuklah ke daerah yang disebut oleh Pak Dubes tadi, the red zone, the most dangerous place in the world, gitu kan? Karena di situ adalah Baluchistan adalah tempat pendidikannya ISIS, kemudian ISLA yang merupakan ISIS lokalnya di Afghanistan, Iran dan Pakistan. Sehingga kalau mau masuk Baluchistan itu harus menandatangani semacam surat yang namanya NOC, No Objection Certificate, atau kalau sering petualang itu menyebutnya surat berani mati. Artinya kalau mati tidak boleh menuntut gitu kan. Akhirnya saya tanda tangani dengan Balda. Dan selama 4 hari, 24 jam saya dikawal oleh tentara Levis. Kira-kira sekitar 12 orang, 2 mobil, depan dan di belakang, selama 4 hari dikawal penuh gitu. Dan alhamdulillah tidak dipungut biaya, bahkan makan pun dibiaya oleh mereka gitu. Sampai ke perbatasan Iran. Dan kemudian sampai di perbatasan Iran, saya masuk Iran lewat Mirjaev. Mirjaev itu termasuk dalam state-nya Baluchistan juga, tapi masuk Iran. Kemudian ke Zahedan, sampai ke Kerman. Di Kerman, Bapak Duta Besar Iran minta saya ke Teheran. Teman saya bilang, dari Kerman ke Teheran itu 800 kilo. Saya udah gak kuat lagi, Pak. Saya harus cepat-cepat ke Uni Emirat, karena saya sudah rindu dengan Baitullah gitu kan. Tapi Pak Antoni bilang, Bapak harus ke Teheran. Akhirnya dibelikan tiket pesawat, Pak. Motor saya tinggal di Kerman, saya main aja ke Teheran. Kemudian di Teheran saya diundang oleh Universitas Isfahan untuk bercerita di sana juga, di salah satu kampus di sana, tentang perjalanan saya. Dari Isfahan balik lagi ke Kerman, ambil motor, kemudian lanjut lagi. Turun ke Iran Selatan di daerah Haji Abad, kemudian sampailah di Bandar Abbas atau pelabuhan tertua di dunia di pinggiran Teluk Persia. Di sana saya menunggu 3 hari, datang kapal. Kemudian alhamdulillah bisa menyeberang sampai ke Uni Emirat Arab di Sharjah. Di Sharjah kami disambut baik dengan kepolisian sana, bahkan dikawal, diantar sampai ke konsulat, kemudian mengurus visa Saudi Arabia. Dan inti kesabaran saya diuji di sana ya, Pak Dubes ya. Sampai beliau ini luar biasa ngurusi saya, Pak. Mungkin menyita waktu beliau untuk ngurusi saya bagaimana visa saya keluar, visa Saudi. Saya menunggu di Uni Emirat di Dubai dan Abu Dhabi itu 2 bulan 5 hari. Dan mukjizat pun akhirnya muncul, saya ada visa sama Balda. Dan visa itu tanpa keterangan untuk bisa memasukkan motor. Tapi beliau bilang sama Pak Dubes Uni Emirat, Pak Husin Bagis, bilang, Allah yang akan bantu, Mas. Yang penting sampean udah punya visa, masuk saja. Kalau Allah izinkan sampean masuk, wis gitu. Akhirnya saya ke sana, dari pagi jam 9 saya ditolak 5 kali oleh tentara Saudi di sana. Udah, please go back and park your motorcycle in Emirates and then go by bus or go by plane. Saya hanya bisa menangis saja di sana melihat anak saya, dia tidur di ruangan itu. Dan saya hanya bisa melihat saya bilang, saya akan tunggu sampai kantor kamu tutup, sampai Allah bukakan hati kamu gitu kan, untuk izinkan saya masuk. Datang lagi orang, gak boleh lagi, sampai 4 orang. Dan akhirnya yang 5 adalah komandannya datang. Melihat Balda tidur, dan saya rayu dia. Ya pakai air mata sedikit lah gitu kan. Padahal itu air mata beneran, saya bilang, Saya sudah capek ini, Pak. Saya tinggal selangkah lagi mau masuk. Saya sudah lewati Thailand. Saya sudah melewati Myanmar. Saya sudah melewati India. Itu adalah negara-negara non-muslim semua. Dan mereka semua sambut baik saya. Kasih makan, kasih tinggal, kasih visa. Masa kamu negara Islam gak mau kasih saya? Apa salah saya? Saya mau umroh, bukan, bukan mau jadi teroris, saya bilang. Akhirnya dengan berat hati dia bilang, ya sudah, kalas, pergi saja.
akhirnya diurus dan keluarlah dokumen motor saya, dan alhamdulillah saya sekarang ada di sini. Ini mimpi yang luar biasa, dan salah satu bagian dari mimpi saya adalah diciptakan oleh beliau, seorang yang sangat saya idolakan. Karena selama 2 bulan saya banyak dapat cerita tentang beliau ini, dari Pak Konjen di Dubai, Pak Ridwan Hussein, kemudian dari Pak Dubes, Pak Hussein Bagi, sering menceritakan bagaimana beliau. Dan saya sangat rindu, salah satu mungkin yang Allah izinkan saya kesini adalah bukan hanya kerinduan saya dengan Baitullah, tapi kerinduan dengan beliau, gitu kan. Dan alhamdulillah Allah kabulkan. Dan saya juga bersyukur atas kerjasama beliau, kemudian KBRI Abu Dhabi dan beberapa komunitas muslim di KMMI, mereka mendatangkan ibu dan uminya Balda di Madinah, gitu. Dan sekarang uminya Balda dan ibu saya sudah menunggu di Madinah. Insya Allah besok pagi saya akan ke sana, mohon doanya. Mudah-mudahan kami bisa bertemu di sana. Mas Didi, ya, selama dalam perjalanan itu, apakah Bada ingat sama ibunya atau Mas Didi ingat ibunya? Saya yang ingat ibunya terus, Pak. Anaknya ingat ya? Bada ingat terus, Pak. Karena Bada setiap makan, pagi itu selalu video call, saya harus selalu punya internet. Kemudian malam itu mau tidur juga harus ngobrol dulu, setiap jalan dia minta harus ngobrol dengan uminya terus. Selalu ingat usaha. Kemudian dari pos-pos yang pernah ada temu itu yang paling mengesankan di mana? Di Balochistan, Pak. Karena kami dikawal kayak teroris, Pak. Pakai AK-47, 20. Ke WC saya dikawal pakai senjata, Pak. Mungkin Pak Presiden aja belum pernah dikawal ke WC pakai begitu. Tapi saya pernah sama Bada.